musik yang mana kita mau mengangkat local heroes. Local heroes itu sebenarnya kan nggak melulu harus adalah bentuknya adalah pahlawan yang berperang di medan perang kan, tapi kita juga melihat seniman-seniman baik dari musisi, baik dari bahkan kayak pelukis atau apapun itu sebenarnya bisa mengangkat Indonesia melalui daerahnya masing-masing, kotanya masing-masing. Sama seperti katanya Mbak Desi, kalau pahlawan itu bukan hanya yang angkat senjata, tapi juga seniman-seniman yang memang teruji konsistensinya, prestasinya. Buat saya mereka berdua ini pahlawan banget gitu. Saya ingat dulu saya itu beli bass itu gak mampu. Jadi saya harus baik-baikin musisi untuk pinjem bass. Dan beliau ini yang ngasih saya bass waktu itu sampai 3 tahun lebih ya saya pakai. Suwe juga. Gitu. Dicatat Mas Adam, dicatat itu jumlah pengeluarannya berapa? Soalnya gitu. Dia pemain trompet, jadi nggak mampu. Oh iya. Nah, dulunya kan saya bukan bassis. Satu panggung. Bertiga sudah pernah atau ini adalah yang pertama kali? Mas. Alamanda ya pernah. Oh iya, dulu 17-an waktu masih suka nongkrong di Alamanda Studio ya. Juga pernah. Kemudian dari Ceylon 7 dan Endang Sukamti, bagaimana ini? Untuk persiapan local heroes, as a local heroes yang konon kabarnya bahwa pahlawan zaman sekarang tidak lagi membawa bambu runcing dan membawa senjata. Mas Adam gimana Mas Adam? Untuk persiapan besok yang spesial. Inilah persiapan fisik sama... Ya perasaannya seneng sih karena ketemu teman-teman juga. Betul ya. Kali ini penampilan kita dalam berapa menit Mbak? Ya? Berapa menit? 2 jam. Dalam 1 jam ini kita akan berikan pertunjukan yang utuh dalam satu tema, satu cerita yang itu sangat integrated dengan multimedianya, cerita di multimedia. Nanti ada beberapa potongan-potongan film pengantar untuk menuju ke beberapa part songlist berikutnya begitu. Berarti ada layar di belakang. Saya enggak tahu ada layar. Oh, ada. Kemajuan aman, aman. Aman, aman. Gimana kalau suara? Iya. Saya enggak tahu juga. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke audisi Local Heroes Go International. Kamu harus tahu bahwa persyaratan menjadi superhero internasional adalah kamu harus mempunyai kesaktian. Sekarang apakah kesaktianmu? Belum tahu ini. Situ belum tahu. Belum. Apa cuma ngetes? Nah, ya ini memang tes. Ho. Yeah. Yeah. Selamat malam. Selamat malam Yogyakarta. Jumpa lagi bersama saya. Siapa, Bay? Waku ya, Bu. Di efek Cipmang. Siapa lagi kalau bukan Gatot Kaca dan Onto Rejo. Gatot Kaca ya Onto Rejo Kaca. Oh Gatot Kaca. Gatot Kaca dan Onto Rejo. Tahu Kudoro? Enggak. Otot kawat balung besi. Nah, yang suka kayak gini loh. Iya. Lah, kalau anaknya ya kurang lebih sama lah. Otot kawat balung besi. Enak itu di sini cuma dua. Yang pertama makan, enak dong. Yang kedua ken, durena. Supra, durian itu supra. Rahasia. Untungnya ada. Filmnya sebenarnya juga belum dibikin gitu ya. Layar tancapnya ada tuh di sana kan, tapi. Kira-kira mungkin seperti itu Mbak. Jadi akan related gitu antara yang di multimedia dengan yang di
panggung. Untuk kita sinergikan dengan apa yang sudah dibuat oleh Sky Entertainment. Semoga nyambung ya. Soalnya di sini kita belum kompakan, tapi aku kira kalau semuanya merespon dalam tema yang sama, Local Hero, semua materi akan sama. Ya, bersyukur. Oh iya iya iya. Kita harus bersyukur karena kita punya 3 S. Yang pertama, Sheila on Seven. Tepuk tangan semuanya. Yang kedua ada Shake It Up. Tepuk tangan semuanya. Yang terakhir ada Sukabi. Nanti dari Blackout video. Oh, berarti video sih. Sing loro tak. Amin. Persyaratan sebagai superhero internasional, kamu harus bisa menyenangkan orang banyak. Oh, bisa saya bisa. Benar? Sanggup? Yakin? Yakin. Oh, iya. Anu lho, pas sampai sini. Biar mau udah siap-siap. Oke, teman-teman sudah siap semuanya. Liburan pas ini, Mbok. Cek. Liburan cek cek. Gerakan aja kalian itu beli. Saya lembur semalaman bersama Suton ngospek anak magang, pengen tak antemin tadi malam, bikin lama ngeditnya. Akhirnya saya baru kelar ngedit itu jadinya jam 11 atau jam 12 itu siang. Yang menarik kali ini kita memakai kostum superhero yang dulu pernah kita bangun di tahun berapa ya? Itu harus banyak yang direparasi karena ada yang jebol, udah jebol. Nggak kalah sama Iron Man. Warnanya beda-beda tipis, merah sama gold. Oh, lebih lama lagi kayaknya. 5 tahun ya? Iya. Itu pertama kali kita bikin film. Jadi kita belajar bikin film tuh langsung bikin film panjang. Bikin film tentang superhero. Menceritakan tentang anak-anak Werkudara. Ada Gatot Kaca, ada Antareja. Nah, kami semua tuh nitis gitu loh. Hasilnya? Putar. Bel. Filmnya nggak jadi. Jadi sih, cuman nggak bagus. Ya. Yang bagus kostumnya. Yang bagus kostumnya. Jadi kostum itu kita museumkan dan hari ini kita pakai lagi setelah 5 tahun kita cuekin kostumnya. Gitu. Jadi kostumnya juga custom sekali, kita bikin sendiri gitu. Jadi film itu gagal tapi ilmunya banyak. Jadi kita banyak belajar dari situ untuk bikin film. Jadi tahu ternyata ternyata film itu harus pakai skrip. Baru tahu ternyata director itu tugasnya apa, DOP tugasnya apa. Emang ternyata bikin film itu harus kerja tim gitu. Jadi waktu itu semuanya saya edit sendiri, dari ngedit efek, ngedit offline, online-nya sampai semuanya. Akhirnya mutah. Gak jadi. Jadi tapi jelek. Gak pede ya. Jadi guru itu. Jadi guru. Ya sekolah kita lah. Penuh energi, unik, wayangnya lucu, nguri-nguri kebudayaan Jawa. Peace. Terima kasih untuk Suaka Art dan Sky Entertainment buat acara sebesar ini dan mengapresiasi musisi atau pahlawan-pahlawan Yogyakarta. Terima kasih. Daripada hanya rencana, hanya bisa jadi wacana. Aku tak tahu harus bagaimana. Daripada ngikutin kamu, kurang lebih tak akan tahu misteri di balik semua ini. Coba lagi, tak pernah takut kan.
dong.